800 nih Bang. 800. Oke, di situ ya tinggal. Ini udah bonus tas, pick sama kabel jack nih. Yang akustik elektrik. Nah. Selamat pagi para penjelajah. Selamat datang kembali di channel Mr. Simin. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue berharap sih kalian semua baik-baik saja di tengah pandemi seperti ini. Dan gue juga mau mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalani. Dan semoga puasanya aman sampai hari kemenangan tiba. Hari ini gua rencananya akan keluar sebentar untuk beli gitar. Karena di kondisi seperti sekarang ini kita harus terisolasi di kamar, sehingga ya paling tidak dengan bermain gitar adalah sedikit hiburan biar bisa betah lama-lama di kamar. Sebenarnya bisa sih pesan gitar lewat online dari Tokopedia atau Bukalapak. Tapi setelah gua pikir-pikir, kalau lewat online ntar pengirimannya lama dan ada ongkirnya juga. Makanya setelah gua ngubek-ngubek di Facebook, ternyata ada yang jualan gitar di sekitaran sini. Nah, sekarang gua akan coba cek-cek ke tokonya. Ada apa aja sih yang dijual di sana? Soalnya gue sedikit penasaran, karena di daerah terpencil seperti ini dan jauh dari, ya lumayan jauh sih dari kota, ada toko gitar yang kata review teman-teman di Facebook sih cukup lengkap dan recommended juga. Nama tokonya itu Ridwan Abdi Gitar. Gua nggak tahu sih, ini dia khusus menjual doang atau dia sekalian produksi untuk gitarnya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang tahu atau familiar dengan toko ini, bisa bantu untuk komen di bawah ya. Gue sih nggak fasi-fasi amat bro main gitar atau bermain gitar. Ya paling tidak tahu lah kunci-kunci dasar sedikit-sedikit. Maksudnya gue pengen beli gitar itu biar satu, biar bisa belajar. Bisa belajar main gitar, kemudian jadi hiburan juga di kamar untuk masa sekarang ini. Dan mungkin bisa dipakai juga pas camping. Dari dulu gue pengen bikin konten motoran sambil camping, kayak beberapa yang gue lihat di YouTube. Kayaknya asik juga tuh, solo riding, terus camping di tempat sepi, entah itu di pantai atau di gunung. Terus nginap semalam pakai tenda, main gitar, lihat bintang, terus bikin api unggun. Kayaknya asik ya. Tapi mungkin deh nanti kalau ada waktu, gue pasti akan bikin konten yang seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di tokonya. Ada pelang papan namanya seperti ini. Dan kita langsung cek-cek aja ke dalam yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, katanya di sini ada yang jual gitar kah? Oh, ada Bang. Iya. Saya mau lihat-lihat boleh? Langsung saja silakan. Iya, namanya siapa? Kenalan dulu. Ridwan Abdi. Mas Ridwan, yang satu Bos. Mas Luki, Mas Ridwan yang jualan? Iya. Oke, boleh saya lihat-lihat? Langsung ya. Aja. Boleh saya nanya-nanya sedikit? Ini koleksinya, teman-teman. Ini. Oke, gimana, Bang? Apa aja yang ada di sini, Mas? Ya, ini untuk
gitar custom ini bang. Oh, gitar custom kalo semua ya. Kalau yang ori cuma Azalea itu ori. Azalea ori ya. Yang ini. Kalau customnya ini Taylor. Taylor. Yamaha custom. Ya, ini akustik semua ya. Yang elektrik ya, ada? Ada bang. Yang elektrik juga ada. Ya. Kemudian mulai dari sini deh kita tanya-tanya harga. Ini 3/4. Ya, 3/4. 3/4. Harga 450.000. Harga 450. Merek ya. Taylor. Udah tanam mesin, kualitas bagus ini. Kualitas bagus, tanam mesin. Tanam mesin. Besi. Kemudian ini yang 3/4 semua ya, di sini ya. Sama 450.000. Harga 450.000. Selain yang ini ada apa lagi? Yang ya, untuk Yamaha custom tuh harga 600. Harga 600 ya. Yamaha double custom. Double run untuk next-nya utuh, nggak sambung itu. Oh, harga gitu ya. Kemudian gitar ukulele juga ada ya? Ada satu harga itu 200 string. Sama 200. Gitu. Kemudian ada yang ukulele juga. Ini harga berapa ini, Mas? 150.000. 150. Ada ketipung. Yang ketipung ini harga 900 ini. 900. Udah tinggal pakai ya. 900. Dua-duanya sama harganya? Iya, sama-sama. Kemudian ada kahon. Ini kahon dijual enggak nih? Dijual juga. Harganya berapa yang kahon? 650 udah elektrik itu tadi. Oh, elektrik ya, nah, elektrik kahon. Tinggal colok pisan. Kemudian ada beberapa peritilan-peritilan senar gitar, kapo, pick. Kapo, pick. Oke. Terus kemudian tokonya di mana ini, Mas? Weh. Alamatnya? Di Kandangan Pasar Anyar. Kantengan Pasar Anyar ya. Langsung aja ke Ridwan Abdi Gitar. Di mana? Di Facebook, ada punya Facebook? Ya, Ridwan Abdi Facebooknya. Ridwan Abdi Facebook. Nanti saya taruh di deskripsi ya, teman-teman. Oke, saya pilih-pilih dulu yang mana yang bagus. Ada 3 gitar yang saya mau ambil. Yang pertama ini ukuran 3/4 ya, Mas ya. Iya. Ukuran 3/4 itu Taylor, harganya tadi 450. Berapa? 450. Ini yang akustik elektrik. Yang akustik elektrik ini harga 800 nih, Bang. 800. Oke, di situ ya, tinggal dicolok di jack ya. Iya. Yang ini akustik biasa. Ini akustik biasa, harganya 400.000. Oke, teman-teman, jadi kalau misalnya saya beli gitarnya dapat apa aja, Mas, untuk ini? Yang ini udah bonus tas, pick, sama kabel jack ini. Yang akustik elektrik? Ya. Oke, kalau yang biasa cuman dapat gitarnya tok ya? Ya, bonus pick 2. Oh, bonus pick 2. Oke, teman-teman, jadi ada bonusnya pokoknya. Oke, gitu saja. Oke, teman-teman, ini yang kecil 3/4, kayaknya gua naksir yang ini. Sama yang satu akustik elektrik. Tapi di rumah sudah ada gitar, Mas. Jadi gua pikir sih sayang kalau beli satu lagi. Mending pakai yang kecil ini aja, bisa dibawa kemana-mana. Rencananya ini buat camping.
kalau misalnya kita bosan di tempat-tempat pantai misalnya, kita bisa camping ke gunung ya bawa gitar ini. Saya beli yang ini aja deh, 450.000 bonus pick 2.